Molo, tour and travel your fast way to travel. Mau tiket pesawat hemat untuk liburan? Perlu pengaturan tur? Perlu tiket kapal? Perlu kaos beta Tanimbar? Atau tur ke destinasi impian di Tanimbar? Molo Tour and Travel Som Lucky dapat membantu apapun rencana perjalanan Anda dengan pelayanan terbaik, jaminan hemat, dan bebas ribet. Mus nyalik Andre. Langsung aja hubungi kontak person 081-318-607-116. More kontak info, mateslondar@gmail.com. Yang dipersembahkan khusus kepada mama terkasih, mama tersayang, atas pengorbanan, jerih payah, kasih sayang, perhatian yang ditunjukkan kepada mama, kepada ibu dan terkasih untuk anak-anaknya selama ini. Dan lagi-lagi Trio Aries akan coba melukiskan pengorbanan seorang ibu kepada anak-anaknya lewat tembang manis satu tetes air susu mama. Pemotongan tumben. Kami mengundang dengan hormat tante tersayang dan om terkasih bisa maju ke depan. Ini melambangkan bahwa kita secara pribadi-pribadi pernah sampai pada titik puncak dari semua harapan, semua mimpi kita. Pada hari ini Opa Aloysius Supresi bersama Oma Agustina Sampono mencapai titik puncaknya, Golden Room Wedding Anniversary, Golden Memories, 50 tahun pesta emas perkawinan. Tidak setiap kita bisa mencapai pada titik ini. Maka sebagai bentuk rasa syukur dan terima kasih dari kedua mempelai kepada Tuhan dan juga kepada leluhur, mereka menyiapkan tumpeng sebagai simbol bahwa mereka sudah sampai pada titik yang mana setiap insan, setiap pasangan menginginkan titik ini. Untuk pemotongan tumpeng ini, saya sebenarnya tidak terlalu mahir-mahir. Yang paling pandai untuk memandunya dalam pemotongan tumpeng ini itu sebenarnya ada Ibu Sunta, ada Dokter Yun untuk dapat memandu kita sebenarnya dalam pemotongan tumpeng ini. Dan tanpa mengurangi rasa hormat, kami mengundang dengan penuh hormat, kalau boleh Ibunda Dinda, kakak suster, kakak dokter bisa bantu kita dalam pemotongan tumpeng di malam hari ini. Bapak dan Mama Resi, terima kasih. Saya mau bilang apa? Tapi saya mau tanya, boleh? Boleh, toh? Ya.
Bapak ketemu dengan mama kapan? Lupa-lupa juga, tapi yang pasti tahun 1972. Mama masih ingat ketemu di mana, Kak? Siapa punya rumah, Kak? Dion siapa? Oh, kakak Sunta di rumah Bapak Aditi, Bapak Tua Dion di rumah. Mama dengnya cuma saya minta maaf ya, waktu itu ketemu dalam rangka apa, Mama? Waktu itu saya punya bapak angkat, bapak dari satu bapak kandung, bapak Dionisus Buina ini, dia siapkan satu kamar khusus untuk saya. Karena itu dia pikir ada nona-nona yang bisa angkat batu kerikil untuk lekas buka telur di kamar itu. Kebetulan yang dipanggil itu ada tiga gadis. Dan termasuk Agustina. Waktu mereka angkat batu itu, saya ini seorang pemuda pemalu. Saya punya kerja dari sekolah, pulang, masuk dalam kamar, tidak pernah keluar-keluar kamar. Waktu saya dengar bunyi batu mereka pulang, saya luruh dari celah-celah. Waktu itu dinding-dinding rumah pakai dinding, bukan gaba-gaba, dinding bambu yang dianyam-anyam itu, nah, supaya nanti pleser. Saya lihat dari celah-celah, yang pertama naik, yang kedua naik, yang ketiga naik. Saya tertarik dengan yang ketiga. Tertarik yang ketiga, kebetulan Agustina. Saya lihat, saya ingin sekali mau bertemu. Saya minta tolong, saya punya mama Mbak Leti, Mama Teresia Buina. Ma, pas makan malam di meja, ma, dari tiga nona itu, mama bisa tolong tanya satu buat saya, kak. Itu mama, anak-anak nona tiga itu, rumah ini punya tempat kawin semua. Mereka anak-anak dari duan-duan. Mama yang di belakang itu, yang di belakang saya suka. Terus malam itu juga saya bilang mama pergi tanya nona itu buat saya. So, saya takut kalau saya pergi tanya dia tolak dan malu sekali. Jadi saat mama pergi tanya, dia mengaku, dia bilang mau. Tanpa dia, tanpa kenal langsung dia bilang mau. Istimewanya. Istimewa, jadi kayak orang kita ini baru pulang gitu. Nona dari jauh bikin muka manis-manis sih. Dapat lihat bapak guru hati mau jadi nyorai. Oke, apapun latar belakangnya, kalau Tuhan sudah kasih satu, dia tetap satu saja. Dan ini keteladanan. Saya sampai hari ini jujur masih. Dan saya tahu banyak orang juga.
bangga dengan pasangan ini yang selalu selalu kemana-mana bersama. Dan dari kecil kalau saya lihat bapak sakit, mama itu setia sekali menemani dan sebaliknya juga. Oke, bapak, rahasia bertahannya apa? Mama sering pernah ketemu bapak lur dari cela-cela, mama yang mengaku saat ditanya. Rahasianya apa? Barangkali rahasia besarnya karena saya punya satu tekad yang bulat. Saya datang dari jauh, saya cari garis untuk pendamping hidup. Setelah seleksi banyak, akhirnya dia terpilih. Itu kekuatan besar-besar sudah pilih, maka tidak bisa disia-siakan lagi. Dan pas cocok dengan lagu yang tadi cucu saya menangis menyanyi tadi, kami dinasihati oleh orang tua kami, kalau pergi jalan itu ada tiga jalan. Ambil jalan yang di tengah itu supaya jangan banyak susahnya. Jalan di tengah itu selalu berbuat baik. Jangan mempermainkan anak perempuan orang. Jangan mempermainkan orang punya anak perempuan. Sehingga tekad itu dokternya menjadi kuat. Lebih dari itu, saya sebagai seorang guru ingin selalu menampilkan yang terbaik. Siapa bilang calon itu tidak punya kesalahan, tidak punya masalah dalam rumah tangga, tetap ada saja. Tetapi memaafkan, pengampunan itu yang membuat kami kuat dokter sampai 50 tahun ini. Luar biasa. Kalau mama sendiri bagaimana, mama? Rahasia yang mama pegang dan mempertahankan keutuhan keluarga sampai hari ini bisa bagikan buat kami supaya jadi pedoman. Saya ya, kita berikan aplaus yang meriah buat pasangan yang luar biasa ini. Yang ada di sini ada kue dan juga ada tumpeng. Silakan bapak dengan mama di sini. Silakan, mau dipotong yang mana duluan? Ini acaranya pemotongan kue atau tumpeng ini? Tumpeng. Oke. Baik. Bapak dan mama dengan semua keteladanan hidup berkeluarga, kami bangga dan kami juga memberikan doa restu. Bapak dan mama, kami minta untuk sama-sama memegang pisau dan dalam tiga hitungan, tumpeng akan dipotong dan mungkin akan dibagikan buat siapapun yang dicintai yang ada di sini. Satu, dua, tiga. Ya, kerjasama yang baik, luar biasa. Silakan. Yang lain semua sudah makan. Mazmur 100.
121 yang baru dinyanyikan. Saat kita setia dalam gelap maupun terang, dalam sakit maupun sehat, dan dalam kondisi apapun, keluar masuk kita Tuhan yang tuntun. Dan itu telah terbukti lewat berjalannya kehidupan keluarga ini. Keteladanan yang terpancar lewat setiap anak juga itu menjadi keteladanan bagi kita semua. Terima kasih untuk semuanya, Bapak Rizky dan Ibu juga seluruh keluarga. Tuhan kiranya memberkati. Selamat malam. Shalom. Salve. Kepada Ibu Dokter yang sudah memandu kita dalam acara pemotongan tumpeng. Baik Bapak Ibu dan undangan keluarga besar yang berbahagia, teristimewa kedua mempelai, Opa dan Oma. Kita akan masuk pada acara yang berikut, yakni acara Lampiore. Dan untuk acara Lampiore ini akan dibuka dengan tarian Gawi. Jadi acara Lampiore ini akan dibuka dengan tarian Gawi. Untuk itu, kepada keluarga besar Loba Mora, keluarga besar Loba Mora untuk bersiap-siap, karena lagu pembuka, tarian pembuka dalam acara Lampiore di malam hari ini adalah tarian atau Gawi Dance. Untuk itu, saya minta kesediaan dari Bapak Ibu tamu undangan untuk kalau dapat kita bergerak sedikit dulu. Mari Pak Saudara bantu Bapak Ibu tamu undangan untuk menata arena Lampiore di malam hari ini sehingga keluarga besar Loba Mora dengan tarian gawenya Bunga Preter. Iya. Yeah. Bapak Ketua siap, Bapak Ketua? Apakah musik sudah bisa digunakan? Oke. Okay. Arahan Bapak Ketua Loba Mora, Bapak Nus. Bunga Preter, lagu Gawi. Dipersilakan. Siap-siap.
Yeah.